Hi everyone, let me introduce myself, okay? Nama saya Yono, umur saya 30 tahun dan saya belum menikah. Sudah tahu kenapa kan? Ya karena muka capung ini. Saya terakhir pacarnya kalau gak salah zaman Gus Dur apa? Lama lah pokoknya. Umur saya 30 tahun, di satu sisi saya tuh pengen banget menikah, tapi di satu sisi takut. Lantaran ada yang bilang, kalau jodoh adalah cerminan diri kita. Saya takut yang sama persis itu fisik, Bang. Apalagi yang sama persis gigi. Masa iya kami menikah, Bang? Ceweknya itu jodoh saya, giginya sama-sama jarang-jarang kayak gini. Kami menikah malam pertama ciuman. Dalam kamar kayak main puzzle kami. Celak, udah ya sayang ya. Makanya bersyukur teman-teman yang punya gigi rapi, bersyukur. Karena menurut saya nih ya, yang bikin saya kelihatan jelek banget ini, ya karena gigi. Coba ini saya mingkem nih. Sel. Gimana? Kelihatannya jelek aja kan? Kelihatannya... Ya ganteng gak mungkin, iya sadar diri aku. Enggak, aku tuh kalau... Gak mungkin aku ganteng. Soalnya abang-abang kameramen kayak gak terima, Pak Abdel. Enggak, gak ganteng. Enggak, Bang, iya. Sadar diri saya anaknya. Dan yang paling sedih lagi adalah punya gigi kayak gini, Bang, aku tuh gak jadi manusia kayak yang lain. Ada sebuah quote yang di orang lain itu bisa mengobati psikologi, saya di aku gak. Quote tentang senyum. Bunyinya gini: jika kamu ingin jiwa dan ragamu baik, maka tersenyumlah. Di aku gak bisa. Justru ketika aku tersenyum, disitulah awal bencana. Sekali tersenyum orang tiga kali hinaan. Senyum set gokil dalam mulut Yono ada garpu somai. Yang paling sering ketika aku tersenyum dibilangin Smegol. Tau gak sih Smegol? Lord of the Ring. Yang master, I want to kill you now. Terima kasih Yono. Smegol. Smegol, Smegol. Ya Allah. Cuman dari samping. Tapi boleh nih aku sekarang nanggepin nih. Boleh, boleh. Ya boleh. Tapi menurut aku tuh aku gak pernah menilai orang tuh dari luarnya gitu. Bisa jadi luarnya jelek, dalamnya lebih busuk gitu kan. Wah. Benar, kalau ini betul. Betul, kalau itu. Betul. Betul, betul. Betul. Bahkan busuk sebenarnya banget. Dari luar juga udah busuk. Keren sih, padat padat banget punchline-nya. Padat ya? Meskipun giginya jarang-jarang. Wah. Tapi kita bersyukur loh kedatangan artis loh. Siapa, siapa Bang? Ini tikusnya IH kan? Oh. IH. Yang ngejar-ngejar itu ya, apa kenari ya. Tokichi, Tokichi. Tokichi juga nih. Tachibana bersaudara. Gimana? Tokichi. Saya semua saya Bang. Jadi, lo oke. Okay. Aku oke. Okay. Ledit? Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Gue ya. Oke, okay, saya oke. Okay. Yeah. Okay. Tapi Yon, kalau lo ada apa namanya materi yang lo juga mancing orang untuk ngejawab, lo harus siapin juga gitu. Jangan kayak tadi, kalau tadi kelihatannya gak enak gitu. Okay, okay. Lo udah nanya ke Celine, Celine-nya respon dan lo cuekin gitu. Jadi enggak gimana gitu. Ah, parah emang. Parah ya. Udah cancel gitu ya. Aja lah. Iya, harusnya. Ya Yono apa. Lo harusnya siapin juga. Buat orang yang lo pancing, kalau ngejawab ya lo siapin 1-2 tektokan gitu. Siap, siap. Ya. Gak usah. Kayak gak ngehargain orang. Iya, jatuhnya kayak attitude ya. Attitude ya, jatuhnya kayak attitude ya. Attitude cing, ini attitude sih. Kan Kak Selin juga. Yang salah gue kan. Enggak. Kak Selin benar. Kak Selin benar. Karena dia nanya kan. Emang Kak Selin disiapin juga. Harusnya disiapin lagi, Selin jawab. Jadi enak, ngeliatnya enak. Kalau tadi kan Selinnya udah ngerespon, lo nya... Malah lanjut aja. Iya gak attitude ya. Suasananya jadi awkward semakin. Ini penonton juga kalau jadi pada diem. Kameramen jadi pada males. Iya tuh. Produser udah pada pulang. Aduh. Ya Bang. Maksudnya kenapa gak ditanggepin, apa lo benci sama Celine? Enggak Bang, karena itu tadi Allah apa? Gak tahu Bang. Emang kenapa? Gak mau jawab ditanya, astaga. 3 yes pun kalau attitude enggak sih kayaknya. Iya. Pertimbangin sih cing. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah. Kalau gua no, gua belum gua. Lu gimana Hip? Gua udahlah. Hip. Hey. Hip. Terus win, ayo. Set. Set.
Lu kalau gue pulang di sini hip gitu. Kan kerjaan gue ini doang. Banyak ada Jawin, ada Wira bisa langsung turun. Nge-host. Iya, iya. Oke. Ya lo. Woi. Woi. Selamat mendapatkan Golden Ticket. Yono Bakri. Dengan tampilan ada-adanya, dia berhasil membawa pulang satu buah Golden Ticket.